Selamat siang Pak Anan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya. Ya, dengan Mbak Intan ya. Iya. Ibu siapa Bu? Ermina. Oh, Ibu Ermina ya. Oke, sahabat. Nah, saya akan coba menanyakan mengenai apa tingkat penjualan ya. Pak Anan waktu itu sangat berambisi sekali menerangkan kepada kita bahwa Pak Anan setelah lepas dari PTPN 8 ini dia berkiblat ke fashion. Nah, ini tentunya sangat bertolak belakang sekali ya. Gitu. Tetapi di sini Pak Anan juga menerapkan ilmu-ilmu yang pernah dijalankan di PTPN 8 ya Pak ya. Gitu. Waktu itu kan Bapak di PTPN 8 di General Manager di bagian komoditi sawit, jadi saya GM. GM di komoditi sawit tuh sahabat ya. Nah, sekarang Pak Anan juga menjadi seorang direktur utama dari Galeri Umama yang ada di Mikomol ya. Gitu. Nah, jadi bukan direktur, jadi CEO. Pedagang lagi. Oh, tapi pedagangnya pedagang keren ya, sahabat. Nah, Pak Hanan, saya akan coba bertanya nih ya ke Bapak mengenai tingkat penjualan di Mikomol, Pak. Khususnya di bulan Ramadan ini nih, Pak. Gitu ya. Bulan Ramadan ini ya awal-awalnya sih masih sepi, hanya pengalaman biasanya karena kita baru setahun berjalan ini di Mikomol ini. Jadi tahun lalu itu seminggu menjelang Lebaran baru istilah marema lah gitu ya. Atau yang sudah pakai THR kali ya. Iya, terutama yang mereka itu lumayan lah. Bisa seminggu waktu itu bisa sekitar per hari ya antara 15 sampai 20. Mudah-mudahan tahun ini pun demikian. Syukur-syukur bisa lebih. Hanya mulai kemarin bulan ini udah mulai trennya udah mulai naik nih. Hari-hari terakhir bisa berapa tuh? 4-5 juta ya? Iya. Sangat luar biasa. Nah, kira-kira peran ibu dengan usaha ini gimana Bu? Apakah sangat support lagi nggak? Membantu sekali. Ya, sangat membantu sekali ya Bu ya. Bagi yang sudah lepas dari kerjaan rutin. Ya dari aktivitas ya. Ya bahkan sekarang Bapak sudah lebih banyak konsen di usaha ini kali ya Bu ya. Bisa terus mendampingi Ibu. Ya. Nah, Lulu kan Bapak kan sering banyak di kebun ya Bu ya. Sering banyak di kebun. Nah, sewaktu Bapak banyak di kebun, apakah Ibu sudah mulai menggeluti mengenai usaha ini ya Bu? Jadi setahun mau pensiun dikasih masukan sama besan. Oh, dikasih masukan sama besan ya. Oh, berarti jadi sudah ada support sinergi juga ya, ada motivasi juga ya dari besan gitu ya. Tapi kalau Bapak dari teknik bisa langsung ke ini. Iya, ya langsung apa belajar ya. Oke sahabat, nah itulah ya hikmah yang mungkin bisa sahabat ambil ya dari perjalanan Pak Hanan ini. Pak Hanan adalah orang teknik, dia sebagai general manager di komoditi sawit ya, tentunya juga mungkin sangat jauh sekali. Nah tetapi di dalam pelatihan kita pensiun planner kan kita ada yang disebut dengan potensi dari para peserta. Nah kebetulan kan ada beberapa potensi yang bakat yang terpendam di Pak Hanan. Nah tentunya di sini disupport oleh ibu yang sudah punya hobi ya mungkin juga terus juga aktivitas yang sudah digeluti mengenai bidang fashion ya Bu ya gitu. Nah di sini Bu Intan ya. Ya Mbak Intan ya. Mbak Intan sudah berapa lama nih Mbak? Kalau saya sih udah setahun lebih. Sudah setahun lebih menggeluti ini ya. Gitu. Nah ini produknya kan di sini hanya produk untuk wanita saja ya Bu ya. Sebenarnya ini lebih ke semua ini ya, semua fashion. Jadi kalau untuk
laki-laki juga ada, tapi produknya hanya baju koko gitu. Oh, hanya baju koko aja ya gitu ya. Atau sebenarnya mungkin melengkapi sih, kalau fashionnya tuh hanya melengkapi, dari intinya kan penjualannya hijab. Oh, hijab ya. Nah, ini untuk Umama Gallery ini, saya juga lihat di beberapa tempat ya. Nah, untuk di Bandung itu berapa lokasi ya, Bu ya? Kalau di Bandung tuh termasuk udah banyak, jadi ada di CityLink, Festival CityLink, juga ada di Baltos, Pasar Baru, yang terbaru ini ada Pasar Baru Heritage, itu yang baru buka itu. Ya. Dan Cimahi itu ada. Cimahi. Ya, oke sahabat, nanti mungkin Mbak Intan sendiri juga akan coba menginformasikan mengenai produk-produk unggulan dari Umama Gallery ini ya, khususnya yang ada di Miko Mall ini. Nah, Mbak Intan sendiri nanti akan coba menginformasikan mengenai produk-produk yang tentunya yang sales ya untuk para sahabat. Mungkin untuk para sahabat yang ahwat mungkin bisa nanti untuk datang ke sini ke Miko Mall blok B16 ya. Oke, mari silakan Mbak Intan untuk menginformasikannya. Bentar, untuk itu saya tutup dulu ya pertemuan saya. Dan nanti kita lanjut lagi berbincang-bincang dengan Mbak Intan. Oke, sahabat.